Namanya Xiaomi emang paling-paling. Baru 6 bulan lalu mereka rilis Redmi 10 5G di Indonesia. Tahu-tahu ada kurir nganterin yang baru. Pasti pada kepo ya. Sabar, kita itu sampai 5 ya, kita buka bareng-bareng. Ini dia Redmi 12C. Habis Redmi 10 kok langsung ke 12 ya? Bodoh amat, bukan urusan gua. Jadi di dalam boxnya tuh ada sama ucapan terima kasih. Terus ada kabel data USB sama chargernya. Tapi sayang, cuma 10 watt. Dan jangan lupa siapin dompet lagi buat beli casing sama anti goresnya. Kasian deh. Kalau dilihat-lihat, bodinya sih cakep ya. Sama ini nih, masih ada lubangnya. Lubang kesukaan kita semua. Tapi sayang, portnya masih micro USB. Tampang depannya kayak begini, rada jadul dikit. Namanya juga HP entry level sejutaan. Resolusinya juga cuma HD 60Hz. Kalau tampilan UI-nya rame, banyak bloatware pada arisan. Kalau gua sih nggak bakal gua kasih ampun ya, langsung gua usir-usirin. Tapi biar gini, speknya masih ngangkat. Main PUBG masih bisa dapat HD high. Victory! Tapi udah ya, jangan lama-lama main gamenya, takut jadi bego. Mending sekarang kita tes kameranya. Udah 50 megapiksel nih, senggol dong. Hasilnya kayak gini. Jadi gimana menurut kalian? Buat harga sejutaan, nasibnya bakal bagus apa cuma bakal jadi pajangan di toko?